pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, pengurus Dewan Partai Keadilan Sejahtera, pengurus Dewan Pimpinan Daerah, kami, pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, Partai Keadilan Sejahtera, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan penuh tawakal. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini berikrar. Satu. Taat dan patuh terhadap Pancasila. Hari ini saya dengar ada musda kelima PKS. Musda tersebut jam berapa diadakan, siapa terpilih, dan apa tujuannya ke depan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih bahwa musda kelima PKS Kabupaten Ogan Ilir kita laksanakan pada pukul 8.30 pagi tadi. Hingga sekarang alhamdulillah sudah selesai rumusannya dan telah terpilih 8 orang dari 49 calon yang mengerucut jadi 12 calon. Nah, 8 inilah telah terpilih sesuai dengan aspirasi para kader dan struktur DPTD. Yang terpilih adalah pertama Majelis Pertimbangan Partai adalah Dr. Haji Kusna Amin LC/MIMM dengan Sekretaris Al-Ustadz Abdul Mahimin MSI. Kemudian Ketua DPD PKS adalah saya sendiri Kusna Alam dengan Sekretaris Al-Ustadz Haji Bardawi SSI. Kemudian bendara kita adalah Kemas Ade STMT bendara. Kemudian ada Dewan Etik Daerah yaitu Hanif Susilo SPDI dengan Sekretaris Haji Meteria Suswindarto SPDI. Ini 8 orang terpilih dalam rangka ke depan akan membawa PKS Ogan Ilir menjadi PKS terdepan dan menjadi 3 besar insyaallah. Dari berapa peserta pemilih itu totalnya dari Kabupaten Ogan Ilir? 48. Artinya terpilih Ustaz Anam ya, sebagai nahkoda PKS Ogan Ilir. Insyaallah. Dan apa cita-cita ke depan partai PKS dibawa ke bawah pimpinan Pak Ustaz Anam? Tentunya kita sudah rumuskan untuk amanah musda 5 PKS Ogan Ilir ini. Pertama adalah menjadi partai 3 besar di Ogan Ilir dengan tersebarnya anggota partai di berbagai sektor untuk membangun basis sosial politik dan peningkatan suara PKS di Ogan Ilir sebesar atau di atas 12% atau setara perolehan 5 kursi DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tercapainya 100% struktur partai di tingkat kecamatan dan 100% di tingkat ranting baik desa maupun kelurahan. Yang ketiga adalah terbentuknya pusat pelayanan dan konsultasi ketahanan keluarga bagi masyarakat di setiap kecamatan. Yang keempat, memperjuangkan pengurusutamaan ketahanan keluarga dan pemuda atau milenial dalam regulasi dan kebijakan Pemkab Ogan Ilir. Yang terakhir, cita-cita kami adalah meningkatkan kerjasama dengan semua pihak, khususnya pemerintah daerah dalam rangka pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap kepentingan dan kemaslahatan rakyat Ogan Ilir. Itu yang menjadi rumusan cita-cita kami 5 tahun ke depan. Artinya 5 tahun ke depan target 3 besar? 3 besar, insya Allah. Oke. Upaya apa mencapai target itu, upayanya? Tentunya kita harus memperbanyak pertama jumlah kader
elektoral juga kita perhatikan, sehingga ke depan di tiap-tiap dapil itu kita sudah siap terkait dengan 5 kursi. Jadi tiap-tiap dapil kita siapkan para calon-calon kita yang siap untuk bertarung di pemilu 2024 insya Allah. Oke, makasih Pak Ustaz.